Satres Narkoba Polda Sumsel kembali memusnahkan barang bukti narkotika milik dari 13 tersangka dari pengungkapan pada bulan Mei 2023 hingga saat ini. Total ada 1030 gram sabu-sabu dan 839 butir pil ekstasi yang berhasil diamankan petugas jajaran Subdit Ditres Narkoba Polda Sumsel. Data dihimpun pengungkapan kepemilikan barang haram itu yang kini barang buktinya dimusnahkan berdasarkan dari 8 laporan polisi. Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Hari Sandi, sebelumnya barang bukti tersebut dimusnahkan terlebih dahulu dilakukan uji lab di hadapan para pemilik barang bukti tersebut yakni ke-13 tersangka. Menurut mantan Kapolres Lubuk Linggau itu, dari pengungkapan selama Mei, Polda Sumsel berhasil menyelamatkan anak bangsa dari jeratan narkoba sebanyak 7.056 jiwa. Dari ke-13 tersangka yang diamankan, ada satu pelaku yang memiliki barang bukti paling mencolok yakni Erman Sawiran alias Man dengan barang bukti berupa 478 gram sabu-sabu yang ditangkap pada 25 Mei 2023 di Kota Palembang. Namun Hari Sandi menjawab terkait dengan dari mana asal sabu-sabu didapati tersangka Erman maupun siapa yang akan menerima barang haram tersebut dijelaskan masih dalam penyelidikan polisi. Akibat kepemilikan barang haram tersebut, ke-13 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun. Sementara itu, tersangka Erman mengaku baru pertama kali nekat menjadi kurir dengan tujuan pengantaran menuju air hitam. Ia mengaku mendapati tawaran menjadi kurir dari salah satu kenalan Erman, mau menjadi 8 sebab tergiur dengan upah yang dinyatakan. Total semuanya kalau berhasil satu itu, untuk TKP Palembang itu ada 4 TKP, ada 8 LP dan 8 TKP ya, 8 TKP total semuanya. Untuk TKP Palembang itu ada 4 4 LP, tersangka 7, barang bukti sabu seberat 305 gram dan ekstasi 439 butir. Untuk TKP di Muba itu ada 2 TKP ya, 2 LP, tersangka 3 orang, sabu, barang bukti sabu 555 gram. Terus selanjutnya yaitu Banyuasin dengan laporan polisi 2 TKP, 2 tempat di Banyuasin dengan tersangka 3 orang, sabu 170 gram. Mungkin besar. Itu punya kamu sendiri? Hah? Punya kamu sendiri? Berapa kamu beli? Punya kamu sendiri atau kamu yang jemput? Kurir. Dikasih berapa? 5 juta. Mau dikirim kemana? Ya, Pak? Bali. Air hitam. Barang dari mana? Dari Jepang. Bukit Besar. Terus yang nerima di sana siapa? Kita belum tahu siapa pasti yang nerima. Kita terus nanti kita ada hubungi nanti. Ya. Rencananya bawanya pakai apa, Kak? Motor, mobil? Pakai motor. Motor. Pertama kali. Bukan travel. Baru pertama kali. Lupa berapa, Pak? Lupa berapa? Lupanya berapa? 5 juta. 5 juta. Oke. Okay. 4 LP, tersangka 7, barang bukti 1.